Yes, halo guys, welcome back to Mojang Speed. Balik lagi di YouTube channel Mojang Speed. Apa kabar teman-teman semua? Bang Mojang harap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya, tetap fit dan gas terus tentunya. Oke, Bang Mojang sekarang lagi ada di JBT lagi. Di episode kali ini Bang Mojang bakal liput, nggak tahu nanti bakal dijadiin satu apa dipisah videonya. Intinya di episode kali ini Bang Mojang bakal ngeliput setting Matic FFA-nya SR Motor featuring Galax. Dan kebetulan saat sampai di sini juga ternyata MX200-nya Risa Motor juga lagi disetting. Nanti Bang Mojang bakal lihat footage-nya, kalau banyak kita bakal jadiin terpisah. Kalau misalnya footage-nya nggak begitu banyak, settingnya cuma 1-2 kali, mungkin kita bakal gabung di satu video ini. Mungkin tadi teman-teman sudah lihat ya di judul. Oke, sekarang motornya lagi di prepare di sana. Bang Mojang ini cewek cakep juga. Bang Mojang lagi nunggu di garis start di sini. Semoga hari ini nggak hujan, cuaca soalnya cukup mendung. Ya udah, langsung saja kita lihat ke videonya.
Cabut, guys. Ya, oke, guys. Setting siangnya terhenti dulu karena tadi seperti yang teman-teman lihat, Pak Pol PP datang buat yang ngelarang sih sebenarnya karena memang ini jalan umum. Tapi susah juga kita karena kita kalaupun mereka nasihati buat kenapa nggak langsung di sirkuitnya, yaitu juga nggak dapat izin kalau kita nyoba di sirkuit langsung. Kalaupun dapat izin dan berbayar pun kayaknya teman-teman Bang Monjeng Rasa juga mau datang ke sana bayar buat setting motornya mungkin berapa ribu per motor gitu ya. Cuman ya agak susah juga izinnya untuk setting ini, jadi memang seru serba salah. Siap ada event, kita mau nyoba motor jalan raya yang kita pakai juga jalan umum, masyarakat terganggu, tapi kita juga butuh buat nyoba motor, nggak cukup di dyno. Teman-teman ada yang bilang kemarin waktu Bang Mojang komen di Isar Lombok, kenapa nggak di dyno? Men, dyno nggak pernah cukup, itu cuma by data. Tetap yang di lapangan itu ada beberapa faktor lain yang bakal dirasa kalau udah di lapangan, tidak cukup hanya di ruang dyno saja. Ya, tapi itulah selalu terjadi, nggak tahu, belum ada penyelesaian atau solusi gitu ya, selalu begini. Tapi ya sudahlah, memang selalu gitu. Jangan lupa like jika teman-teman suka videonya, di komen gimana menurut teman-teman. Subscribe YouTube channel Mojeng Speed. Sampai ketemu di episode-episode lainnya, guys. Have a great day and see ya.